telah tergarap sekarang ada 3.400 sekian puluh hektar. Perkebunan sawit memang kami tidak terima, karena perkebunan sawit ini ya merugikan ribuan warga, ribuan masyarakat, dan di mana-mana daerah perkebunan sawit ini adalah jadi permasalahan kehidupan warga, bagi warga. Nah, apalagi untuk di hutan adat Laman Kini pun. Kalau PT SML tidak mengindahkan apa yang jadi tuntutan kami, kami akan mengadu dengan Mangkuk Merah. Jangan salahkan kami. Apa nyawa kami atau nyawa PT SML yang harus hilang? Kalau hilang kepalanya, jangan salahkan kami.